Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lebih dahulu saya ingin teman-teman yang di luar mungkin bisa masuk ke dalam supaya kita lebih akrab, lebih dekat. Ini masih kosong depannya, tinggal di depan maju, nanti barokah kita kumpul ya. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Ustaz Bapak Haji Wahid Hasyim, Ustaz Mahfudin, Ustaz Haji Ahmad Fauzin, Haji Ahmad Wiharuddin, dan Ustaz Bapak Haji Pak Ulam Idris, sudah sahabat kami, Ustaz Fahri Haji Muhammad Ali. Hadirin hamba-hamba Allah yang memuliakan sidang Maulid yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semoga setiap kegiatan masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga bulan nanti diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Setiap ada benda atau rumah yang berharga tentu akan ditempatkan di satu tempat yang dikunci. Ukuran kunci sangat ditentukan oleh seberapa berharga benda itu. Untuk masuk ke dalam rumah itu harus dipakai kunci. Tanpa kunci tidak bisa masuk. Surga juga ada kuncinya. Dan kuncinya surga cuma dua kata doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Islam,
balik nanya, ini KTP-nya yang salah apa orangnya yang kurang nonton? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Santai aja, santai ya. Saya minta aja keluar pas itu sama pingin santai. Kalau harus asal, pengen mati kita. Kali kita Abulah itu 100% kafir. Cuman satu hari dia dapat laporan dari budaknya, bos istrinya Abdullah udah lahiran loh, dapat bocah laki. Iya, kita ngapain? Pas dilihat putranya Aminah yang bersuamikan Abdullah, anaknya ganteng Muhammad, dapat ponakan yang ganteng Abdullah Hakina. Saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, Abdullah ambil tuh budaknya Suwailah kemarin deh. Karena ente sudah kasih tahu saya tentang kelahiran maulid ponakan saya, timbang ini undangan ente saya kasih hadiah tadi. Hadiahnya apa? Ente merdeka. Abu Lahab orang kafir dengar maulid Nabi gila. Kalau dipikir-pikir mendingan Abu Lahab daripada orang yang anti maulid Nabi. Benar. Mesti ada girangnya tuh. Cuman Abu Lahab girang itu ada tindak lanjutnya, nyumbang. Memerdekakan gudang, memerdekakan gudang itu di atas 100 juta nilainya. Dipikir-pikir mendingan Abu Lahab daripada yang gak pernah nyumbang. Ini udah gak nyumbang, mulutnya sumbang. Mungkin kan repot aja lah. Ada yang begitu enggak? Banyak. Banyak. Nah, Abu Lahab ini karena kegembiraannya atas kelahiran bagi dan Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Sekarang Abu Lahab dan dikebukin sama mereka, disiksa terus. Cuma khusus hari Senin ada diskon siksa. Hari Senin enteng-enteng dingin siksanya. Pas dicari-cari, kenapa diringankan siksanya? Kata Nabi, Abu Lahab walaupun disiksa selamanya di dalam kuburnya semenjak dia mati, tapi diringankan siksanya oleh Allah tiap hari Senin, karena dulu waktu aku lahir dia gembira dengan kelahiranku. Salam Muhammad. Timbang ikut bergembira dengan kelahiran Nabi kafir, diringankan siksanya oleh Allah. Tidak kan? Jika si Abu Lahab yang kafir seumur hidupnya dan diancam masuk ke dalam neraka jahim selamanya, setiap hari Senin diringankan siksanya, bagaimana pula dengan umat manusia yang bertauhid kepada Allah dan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Allah, insya Allah kita semua yang di sini mudah-mudahan bukan cuma diringankan hari Senin atau seminggu sekali, Allah bebaskan kita semua. Amin. Bagaimana gak dibebaskan? Karena pas masuk kubur kan ditanya, ente kenal gini ya? Itu dalam hari sore, pertanyaannya bukan cuma mandor buka, ada ujian gelombang kedua. Soal pertama mandor buka, dan seterusnya soal kedua dimunculkan sosok. Hei Fulan, kamu kenal orang ini enggak? Ini orang sering maulid. Kalau orang bentuk tubuhnya kayak gini, datangnya wangi, senyumnya manis, ini sih kalau nggak salah pernah mau denger nih, begini Rasulullah nih, taksiran saya milih Rasulullah ini malaikat, bener ente. Karena sering maulid, kenal dengan wajah Nabi walaupun belum pernah ketemu, terbayang selama ini, karena sering baca sholat, rindu dengan Rasulullah, begitu ketemu, nyantok langsung, ini Rasulullah, bener ente, selamat tidur yang lima. Satu datang lagi, ente kenal ini kan? Ini yang kuburnya sebelahnya. Kenal ini kan? Rasaku gak kenal. Gua ini bocah nanti maulid ya.
siksa mereka. Dan mudah-mudahan kita semua yang sering maulid tambah kenal sama ya Rasulullah. Amin. Ukhuwah kita. Apa sebenarnya kehebatan Rasulullah dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Apa kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan umat manusia yang lainnya? Pertama, Rasulullah adalah manusia yang paling banyak disebut namanya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih banyak disebut namanya dibandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kapan Rasul disebut namanya? Dulu pertama Rasul diabsen ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga, diinterpelasi dan berakhir dengan impeachment. Saat di impeachment Adam dan Hawa kebingungan, mereka dilemparkan ada yang ke India, ada yang ke China. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Rasul dalam keadaan bingung. Rasulnya itu Nabi Adam alaihi salatu wasalam kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ansur nabiyyi wa mawfi akhir zaman, ya Allah tolonglah kami dengan berkat nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan satu ayat itu menyebutkan Allahumma bihaqqi Muhammadin bima ghafartani, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya Engkau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya sama Adam, dan dari mana yang kenal Muhammad kan kurang bikin. Innaka makhraqtani al-fatrasi faraitu maktuban ala qawami al-'arsy la ilaha illallah Muhammad rasulullah fa'artu annaka la nabiyyi bi-islam min asma'i khalqika illa la huwa ahadul khalqi ilayhi ya Allah. Ketika Allah telah Engkau menciptakan aku lihat di tiap-tiap arasy ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Aku yakin ya Allah Engkau tidak akan menggandengkan satu pun nama dengan namamu kecuali pasti makhluk itu ada makhluk yang paling Engkau cintai. Selalu ada Muhammad. Dulu kaum Adul kita ketika akan berperang dengan musuh-musuhnya, mereka membuka kitab sucinya. Ketika mereka telah dapatkan sebuah nama yaitu nama Muhammad, mereka tumpangkan tangan di atasnya dan berdoa, Allahumma ansur nabiyyal mawsi akhir zaman, ya Allah bantu tolong kami, menangkan kami dengan berkat Nabi Muhammad yang akan diutus di akhir zaman. Menang mereka. Kalau Nabi ada minta diampuni oleh Allah, bertawassul dengan Muhammad SAW. Kalau ahlul kitab ingin meraih kemenangan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, ini sebenarnya yang dilakukan oleh umat manusia saat ini. Nabi Adam bertawassul, yang tidak bertawassul waktu itu ada iblis, enggak mau deh. Bahkan musuhi Rasulullah. Maka kita sering membaca doa, memohon ampun dan minta disampaikan tujuan dengan bertawassul dengan Rasulullah. Yuk, katakan ke siapa? Yang pakai mic saya aja ya. Nanti kalau orang itu juga kalah semua deh. Ya, siapa? Ya Rabbi bil Mustafa.
tidak ada seorang manusia kafir pun yang masuk Islam kecuali mengucapkan nama Muhammad, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, klik muncul tulisan, apakah Anda lupa dengan password Anda? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, enter, muncul tulisan, langsung kena virus. Error. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, enter. Selamat datang, Anda berada di jalan yang telah. Habis syahadat malam namanya juga orang kafir, enggak sempat kisah 12 dan tidur. Jam 4 pagi udah dengar suara yang manggil-manggil. Siapa yang dipanggil? Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, yang azan dengan yang baca doa azan banyakkan mana? Doa.
doa. Yang nggak sama panjang rumah. Doa. Yang akan masa tua itu cuma satu orang yang macam doa kan 479 kali 5 berapa biji? Setengah. Masya Allah. Selesai baca doa ada kemudian kita ambil air, air kopi dong mas air putih. Ambil air wudhu, setelah wudhu kita baca doa ada Muhammad apa tidak? Ada. Ada Muhammad tidak? Ada. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Masyaallah. Abdu wa rasul. Allahumma ij'alni mina tawabina wa tawabin. Tawabina tawabini. Tawabina. Jadi siapa tahu? Selesai baca doa ambil air wudhu kemudian kita berangkat ke masjid. Di masjid ada tulisan doa masuk masjid. Allahumma shalli ala sayyidina. Masya Allah, Allah maafkan itu dulu, yang tadi Abu Bakar mati. Masuk ke dalam masjid, nungguin imam. Ingat perintah Nabi. Ida sami'a tawil wa'ala mila qawlu istamaya qawlu. Thumma sallu alaihi fa'innahu man sallu alaihi wa'ala. Sallallahu alaihi wa ashrar. Thumma sallu alaihi wa sallam. Fa'inna hadha jatuh fil jannah. La tanbighi illa li'abdin min ibadillah. Wa ardu an aduna anahu. Faman sa'ala liya al-wasila. Halat lahu syafa'ati. Jika kamu mendengar muadzin memandangkan azan, ikuti apa yang dibacanya. Setelah itu kamu ucapkan sholawat kepadaku. Karena sesungguhnya siapa yang bersholawat kepadaku, Allah akan membalasnya 10 kalimat daripada sholawatnya. Setelah itu kau mintakan al-wasilah kepada Allah untuk aku. Al-wasilah ada derajat tertinggi dalam surga yang hanya tersedia untuk satu orang hamba Allah saja. Aku ingin aku dia hamba yang beruntung itu. Maka siapa yang jadi tim sukses memohonkan wasilah untuk jatahku, maka berhak nanti yaumul kiamat dia beroleh syafaatku. Hadis sahih riwayat Muslim. Takut ditanya aku hadisnya. Jadi sebenarnya umat Islam sama ini sudah mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Selesai azan baca sholawat tanpa ada wasilahnya. Itu yang kita baca. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Selesai qomat kemudian kita sholat. Di dalam sholat ada nama Muhammad apa tidak? Ada. Ada Muhammad apa tidak? Ada. Muhammad di mana? Di mana? Di Madinah. Nama Muhammad disebut dalam tahiyat atau tasyahud. At-tahiyatul mubarakatul sholawatu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mantapkan tauhid. Mantap dulu tauhidnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Macungnya waktu illallah jangan duduk langsung cung. Belum kesiapan lo pemanasan dulu apa? Belum nyampe lo cung mau buka aduh kesiapan lo pemanasan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kudu mantap tauhidnya baru asyhadu alla. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang enggak. Gimana urusannya? Ada yang begitu enggak? Ada. Ada yang begitu enggak? Ada. Emang sekarang mah zaman sholat minimalis. Sholat kalau tangan di sini. Ada yang ini? Ada. Ini kayak cupang. Gue tetap berumur.
si Unil. Ini biar ngajinya pada benar apa ya? Orang ngajinya bab air mau dari dulu. Baru sampai bab tayamu, pusatnya pindah lagi, meninggal atunya ngajinya datang lagi, bab toharo. Pusat cuma mandi doang bisanya. Lagu-lagu Iron juga sama, sepundak apa sekuping, maka para ulama gabungkan, hadisnya dua. Halwa mangkibahi, furu'atu dunaihi, gabungin. Yang hadis kan begitu, boleh sepundak, boleh, tapi yang cakep, gabungin. Bawahnya kena pundak, atasnya kena kuping. Allahu Akbar, itu dekat, kan? Ada yang begitu? Banyak. Nah, itu bahagianya begitu. Saya tuh kalau lihat orang gila ketawa-tawa, biarin aja udah gembira jadi orang gila. Kita kalau diobatin sembuh malah nangis dia. Makanya kalau ada orang gila udah senyum-senyum, antepin dia udah bahagia dia. Makanya kalau lihat orang gini-gini, antepin saja, apa saja orang. Jadi orang bahagia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Muhammad bolu suka. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bi ala innaka Hamidun Majid. Berapa kali? 4. Berapa kali? 4. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? 5 kali. Satu orang baca nama Muhammad 5 kali dalam satu kali. Tambahin. Tambahin aja dulu ya. Tambahin 2 kali. Ada iklannya lewat dulu. Satu orang dalam satu tahiyat akhirnya buat nama Muhammad 5 kali. Tambah dengan tahiyat awal berapa kali? 4 kali 1 berapa? 4 kali 2 saja. 4 kali 2? 8. Tambah 4, 5 kali 5 berapa? 25. 30. 25 tambah 8 berapa? 33. Itu satu orang yang sholat. Yang sholatnya ada 79 berkali. Itu kan satu masjid, masjidnya ada 5773 rupi. Selalu ada mana? Indah benar zikir itu ya. Zikir itu indah. Apa ini mati zikir ini? Ikutnya pesan Nabi. Kata Nabi, inna lillahi malaikatan saya hidayatan isu sama jadis zikir wa idha wajar hukum wajar hukum wajar tanah dawah lukum ulah hajat ikum payah umur awli ajar adi. Allah itu punya satpol PP yang jumlahnya banyak dari kalangan malaikat. Apa tugas mereka? Ya, kami suruh nama jadis zikir. Mereka betul banget ke sana kemarin. Keliling-keliling mencari-cari majelis zikir. Ketika mereka menemukan ada riungan manusia sedang berzikir, turun mereka semuanya. Ketika hamba-hamba Allah berzikir kepada Allah, malaikat ikut berzikir. Ketika hamba-hamba Allah bersolawat kepada Rasulullah, malaikat ikut solawat. Ketika hamba-hamba Allah berdoa, malaikat mengucapkan amin. Masya Allah. Nikah dulu sambil nungguin kopi. Indah banget acara begini ya. Masya Allah. Terus ini ya. Terus. Ya cepat ya ke sana. Malaikat-malaikat Allah mencari-cari majlis zikir. Ketika mereka menemukan manusia yang sedang berzikir kepada Allah, mereka berkata, halumu ila ajatikum soksya hayang lau ngomong lain nakai. Ngomongan kok jauh apa dari kita? Matu rosyo rong mana itu? Jauh tak tetake mangko. Berarti gak ini? Enggak. Darah jawa gak? Enggak.
tebelin buku pesek pasti tahu. Betul apa tidak? Itu aja mau repot. Malaikat menawarkan pada kita semua siap menjadi tim sukses kita semuanya. Berdoa apapun mereka akan aminkan dan akan dilaporkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul mengatakan idza nartum bil jannah dan nanti pada tahu jika kamu lewat di taman-taman surga, mampir. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilalul dzikri, riungan orang yang berzikir. Ini taman surga yang datang di tempat ini tidak sampai 10.000, tapi malaikat yang turun mengaminkan doa kita semua jutaan jumlahnya. Amin. Amin. Nikmat tambah merinding kok zikirnya. Ingat taman surga. Nah, makanya orang malaikat itu kalau ada orang zikir mampir, orang beriman ada zikir gabung set, tangan kepanasan. Makanya nanti kalau pas giliran selesai sholat, imam mulai zikir, dia ngacir. Nah, jadi orang itu udah kesurupan. Kalau nanti ada orang baca roti, baca pikiran, dia malah pergi, itu orang udah keusah. Setan. Dan kalau ada orang yang nanti bilang zikir berjamaah, majlis zikir itu bid'ah, itu aliran. Setan. Apa sikap kita? Gak usah dilawan debat, pinteran dia. Jadi ikuti Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya, Ismail kan digoda setan. Apa yang dia lakukan? Timpu. Nyembelih anak itu bid'ah, Padahal ada petunjuknya dari Allah. Nabi Ibrahim gak banyak bicara, ambil batu, tempo, besok. Kalau ada yang bilang peringatan maulid bid'ah, jangan dilawan, ambil deh. Meres, sambil selamat sholat. Setuju atau setuju? Setuju. Jangan repot lah, pusing gue mikirinnya. Malaikat lapor sama Allah. Dari mana kan? Kami dari Masjid Aliyah. Ada siapa di situ? Banyak orang juga datang. Jadi dia ngempak, orang dia bilang, Masya Allah. Indah. Apa yang mereka baca mereka? Mereka pikir sama engkau, ya Allah. Bukan dari cewek. Bukan cewek. Ikhlas. Masya Allah. Pemain hadroh ada juga, cuma ngantuk-ngantuk. Pada dikasih makanan. Apa yang mereka minta, wahai malaikatku, mereka mohon ampun kepadamu, ya Allah, dari dosa-dosanya. Terus minta apa lagi? Mereka mohon jangan masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Apakah mereka melihat neraka? Tidak, ya Allah. Kalau melihat neraka, pasti mereka akan histeris dari tanpa minta perlindungan pada engkau. Minta apa lagi, malaikatku? Mereka ingin masuk ke dalam surga. Emangnya orang tegal parah ada potongan masuk surga? Nggak ada, ya Allah, potongan mana? Apakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak. Kalau melihat surga, pasti mereka akan jejeritan Allah minta surga. Malaikat, turun kamu semua, turun. Balik lagi ke Masjid Ar-Riyad, teriakkan kepada mereka, katakan kepada mereka, Anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa mereka semuanya. Amin. Apa enggak indah kayak gini? Terus ada yang nanya, ya Allah, di situ ada yang datang, enggak ikut zikir, cuma tangannya begini, mau pegangin kamera tuh bagaimana urusannya? Ada juga di situ yang incer pot bunga, ntar kalau bubar bubar pulang aja ya. Kan? Hubul julasahul ladina la yashko jadi suhum. Ini semua hamba-hambaku yang belum di situ. Siapapun gabung dengan mereka, tidak melakukan apa-apa, sudah tidak rugi. Masya Allah. Angkat silahkan. Terus? Indah apa tidak? Indah. Jangan anggap kecil zikir, saudara-saudara. Memang apa modalnya Nabi Adam ketika diusir dari dalam surga selain bertawasul dengan Rasulullah? Dilemparkan oleh Allah, diusir oleh Allah dari dalam surga gara-gara kena penyadapan setan. Biar teman juga sumpah. Adam kan percaya sama orang, sumpah soalnya. Wa qala sanakuma inni lakuma minan nasihin.
akan bersumpah pada keduanya dan lu mah nasihatin doang temen lu mah, lu makan aja. Sumpah Adam percaya. Kenapa percaya? Dulu belum pernah ada menyaksikan yang sumpah di Senayan tapi bohong. Begitu di impeachment Adam akhirnya apa? Selain bertawasul kepada Nabi dan kemudian kopinya datang. Ya udah bertawasul kepada Nabi dan apa? Coba bertawasul kepada Nabi. Ya kayaknya kurang ikhlas sama soalnya. Kemudian Allah SMS sama Adam dan baca ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa yang sangat ringkas, wirid yang sangat singkat dijawab oleh Allah, Adam lepas dari krisis ekonomi. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Bebas krisis ekonomi karena baca istighfar. Gua agak kasih jasanya dulu. Kalau pengin jasa bawa ayam hitam. Memang apa modalnya Nabi Yunus untuk lepas dari krisis hidupnya? Ketika dilemparkan oleh penumpang kapal yang lain, dia dimakan oleh ikan hiu, dia tidak bawa handphone, tidak bisa SMS sama bininya, utus hubungan dengan Pak Lurah. Apa yang dia bawa? Badannya terhimpit, tubuhnya terjepit, yang hatinya bisa ngajrit, merata naik manusia, merata jalan. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Senembus alas datang ACC langsung stempel. Pastinya aku wanajina kumil rami wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami lepaskan dia dari kegelapan, begitulah kami akan bebaskan orang-orang yang beriman. Yunus bebas modalnya zikir, yaitu baca tasbih. Makanya baik besok bukan pemain atrot nih, minggu ragunan temuin kadang macan. Tapi itu lah nama tuh penjaga. Beh, temuin kadang macan apa? Lah bahaya tuh, kagak. Lu penjaga, lu udah mirip nih. Begitu diburai kandang macan, masuk kunci dari dalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah. Habis. Kandang macannya juga kasyakuran. Alhamdulillah. Juri amat korban maulid. Emang apa modalnya Nabi Ibrahim ketika jadi bakar api datang bantuan Jibril Ma'is. Alih salam. Bantuin ya. Lah. Kamu bantuanmu itu kehendakmu sendiri apa urusanmu? Tapi kalau bantuanmu kehendak Allah, jangankan cuma bantuan, ditambah besar dari ini, aku siap. Loh, ini. Apa yang dia baca? Da'watu Abi Ibrahim, ina ulaqiyah finnar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Enak ya? Nikmat. Subhanallah, udah enak diganti orang Betawi. Indung indung kepala indung hujan.
siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Udah begitu menghina orang. Aduh, aduh. Siti Aisyah mandi kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Tadi yang mandi di kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah apa? Istri Nabi. Berarti yang orang itu aliran sesat tuh. Kalau Siti Marfona sedih. Waduh, kacau dong. Tadi, hasbunallah. Pemadam kebakaran ini bintang minggir lagi ah, zaman tadi gak ada mobil kayak gini. Jadi bagaimana bos, gue mau ngajinya Quran sunah nih, agak ada mobil di hadis. Jadi gimana, gue yang turun, gue amalkan hadis sohe nih, riwayat Bukhari. Bersyukur dari Ibnu Abbas. Dan hadis satu lagi mengatakan kalau ada kebakaran, takbir. Gue mau turun, lu liat aja dah. Nyemplung hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah mateng. Urusannya bukan zikirnya, bukan wiridnya. Tapi kalau zikir itu dua, saudara ya. Kalau kita akan bicara zikir dan wirid, lakukan dua, perhatikan dua. Yang pertama apa? Yang pertama, peruntukan zikirnya. Dan zikir penting. Kali mau kasih kue. Ini orangnya baik santan. Dari rumah gak makan. Subuh di Jonggol gak padang. Pulang Jonggol langsung bayaran Jayakarta. Padang timbang dikit doang. Hanya tadi buat ngecengin depan makan bakso dengan keyakinan. Setelah itu sekitar jam 15 kurang 10 menit ada pecah gurame main begitu. Tahu deh kalau Betawi makan jam pecah. Ya kalau makan dia kan sotonya hajir hidung kurang pinang. Ya. Kalau nggak ada hajir heke tuh. Ya ini mah canda ya, mudah-mudahan bener lah. Kalau zikir tuh lakukan apa? Pertama peruntukan zikirnya. Karena apa? Yang namanya silet, tajam pisau, tajam gorok, tajam kapak, tajam gergaji, tajam pedang, tajam semuanya tajam. Tapi tajamnya alat tadi ada tempatnya dewe-dewe. Silet tajam buat potong kertas. Kalau silet buat nebang pohon, pohonnya belum bergerak, siletnya udah patah. Betul atau tidak? Oh. Iya. Gergaji tajam buat nebang pohon. Kalau buat nyunati bocah, hancur. Artinya apa? Ditanya guru-guru kita, gaya-gaya kita, zikir itu ada pasangannya. Kita mulai bismillah itu ampuh, hamdalah ampuh, subhanallah ampuh, semua juga ampuh, cuman ada jodohnya. Mulai kerja baca bismillah, selesai kerja alhamdulillah, lihat cewek cantik subhanallah, dapat musibah innalillah, banyak dosa astagfirullah, atau di pengajian anu mertua mati alhamdulillah. Yang kedua, yang namanya pedang itu tajam kalau tangannya sehat.
Goloknya tajam, pedangnya tajam, kapaknya tajam, tapi tangannya kagak ada tenaganya. Roboh enggak pokoknya. Yang roboh pokoknya dua apa orangnya dua? Doa juga begitu di urusan hati. Doa beda sama badan. Beda saja badannya keker tapi bisa saja doanya lepek. Apa artinya? Doanya benar, yang kedua hatinya sehat. Ini saya tanya dong, Pak. Hati saudara-saudara sehat apa meriah? Sehat. Sehat apa sariawan? Benar. Jangan dijawab, saya tanya sekarang. Lebih semangat lihat bini sendiri apa bini orang? Jawab. Bini sendiri apa bini orang? Bini orang. Kalau melihat sinetron, satu jam kuat gak? Kuat. Masih kuat mata kita? Kuat. Mau lihat muka bini sendiri kuat gak sejam? Kuat. Ini perlu ada pelatihnya, saudara-saudara. Olahraga saja ada pelatihnya. Badminton ada pelatihnya. Main bola ada pelatihnya. Hati kudu ada pelatihnya. Guru tauhid banyak di UIN. Guru fikih belaka di mana-mana. Tapi yang ngurusin hati susahnya setengah mati. Kebanyakan hati kita ini sariawan. Kenapa sariawan? Kuping kita mengkonsumsi barang yang mengandung lemak babi. Mulut kita ngomongnya yang kotor-kotor. Mata kita demennya yang kotor-kotor. Masuk ke dalam hati sariawan hati. Jelas apa jelas? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Nah itu. Kalau sariawan hati obatnya apa? Wadawa'u sufi besar. Nanti orang Jawa terjemahkan, tombo hati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran sama nali. Nah, seterusnya aja dah. Obat penyakit hati itu lima. Satu, baca Quran dengan maknanya. Kedua, walil batnil khalah, kosongkan perutnya. Yang ketiga, waqiyamul lail, qiyamul lail. Yang keempat, wa tadarru'u bis-sahar, zikir merendahkan diri pada waktu sahur. Yang kelima, wa mujalasatus salihin al-qudrah, bergabung duduk bersama orang-orang soleh. Yang pertama, ini obat penyakit hati. Nah. Ilahi Allah dalam doa saja Rasul di bawah namanya
Robbana, bocah-bocah pada bunyi kapan berhenti ini? Robbana mulu. Akhirnya datanglah bintangan penalti wa sallallahu ala sayyidina. Gol itu udah selesai itu. Wassalamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mau pulang ingat pesan Nabi. Majalasa kaumun majlisan lam yazkur. Summa tafarraqu lam yazkur wa lam sallu ala nabihim illa kana ihtirah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Lihat dalam Naqul Banyak karya Imam As-Sakhrawi. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis, kemudian mereka berpulang bubar dari tempat itu, namun tidak disertai dengan zikrullah dan sholawat pada Nabi mereka, kecuali majlis itu, majlis yang penuh dengan kerugian hari kiamat. Kalau mau Allah menyiksa mereka, kalau mau Allah mengampuni mereka, maka sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita diperintah oleh hadis ini sambil baca sholawat, salaman dengan teman-teman kita, sholawat ala Muhammad Indonesia segala-galanya berjamaah. Kenapa itu? Pikir berjamaah, doa berjamaah, jawab saja, itulah Indonesia. Indonesia mah negara kompak. Pikir berjamaah, doa berjamaah, sholawat berjamaah. Korupsi aja. Pulang ke rumah, sampai di rumah dengar cucunya nangis kata bapaknya, anak lu kok lu kasih nama ya? Iya belum kok, udah lu undang aja ke dia yang mana baik lu sama kurus kena RT bila pada kumpul mari, ntar malam-malam lu cukur palanya lu cukur, ambil bawain kembang tujuh rumah lu gendong lu bocah, apanya kita baca? Apanya kita baca? Siapa? Apa? Aduh. Ini ceritanya mana orang yang digendong ya? Orang kita gendong kita cukurin tak? Ayo. Sambil cukurin diuter-uter amanatnya ngalah berkah dengan Nabi. Ya Nabi
saya kemarin seminggu keliling Kalimantan Tengah, kumpul dengan Habib Husin Al-Khadiri, kemudian Habib Abu Rahman Al-Ghazali, dan para ulama kumpul di sana keliling-keliling, pulangnya diajak mampir ke toko batu, dapatnya batu ini nih. Berapa harganya? Waduh mahal ya ini. Ya kan lain batu. Kalau batu gini itu ditimbang harganya gram-gram. Tapi ada juga batu yang dijualnya tibika. Ini ditukar sama sekitik itu kalau mau. Muhammadun basharul lakal bashari bal huwa ka yaquti bainal hajari. Kata orang Jawa, Kanjeng Nabi Muhammad iku manusa nanging ora Amin.
Rasul punya badan, Pak RT punya badan. Tapi badan Rasul tidak sama dengan badan Pak RT, walaupun sama-sama. Sebab tubuh Rasul itu kulitnya halus, sedangkan kulit Pak RT lebih halus lagi, orang dibungkus plastik. Rasul punya keringat, Pak RT punya keringat. Tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama. Sebab keringat Rasulullah itu harum, sedangkan keringat Pak RT Rasul punya ludah, Pak RT punya ludah. Tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama. Sebab ludah Rasul bisa jadi obat, sedangkan ludah sekali waktu Ali bin Abi Thalib menantunya sakit mata, dipanggil datang-datang, ih bocah kenang, dikira kamene Ali itu sepalang di mata. Sini kali si kaset di mana tuh kaset semua rambut tetusi Ali kan lucu, itu rawas kesak di barat. Sini kali orang cikgu anu bapak Ali dibuka matanya, diludahin oleh Rasulullah, langsung sembuh. Selamat malam. Orang sakit mata diludahin Rasulullah, langsung sembuh. Coba yang sakit mata minta diludahin sama misalnya jangan sakit mata lagi, langsung buta. Satu malam ada ibu-ibu masuk rumah Rasulullah ambil air, kagak bilang-bilang diminum. Baik, pas pagi Rasul kaget, kayak di mana si air ini? Luwanya. Siang-siang perempuan datang, wahai Rasulullah, saya mohon maaf semalam datang kemari ngapain ngambil air yang di mana? Yang tolong pagi itu rumah air saya minum, bujuk kaki gua lo minum ya. Emang kenapa semalam? Semalam saya sakit perut Rasulullah, terus habis minum tuh air langsung sembuh apa sekarang? Nabi insya Allah sampai mati semoga tidak akan pernah saya turut lagi. Salawat Muhammad. Salawat Muhammad. Orang sakit perut minum kencing Rasulullah langsung sembuh. Coba RT sakit perut minta minum kencingnya Pak RT. Insya Allah. Gak berasa sakit perut lagi, langsung mati. Malam tali lagi. Lalu kita menjalankan dengan Rasulullah saudara-saudara, ingat yang belum mulai berapa sering taruh ilernya. Kemarin saya tanya waktu di Kalimantan sama di Lampung plus Papua, saya tanya berapa iler burung walet di sini? Yang KW1 ilernya doang 16 juta. Masya Allah, iler burung walet. Emang berapa harga ilernya? Berarti lah. Karena iler burung walet kan digunakan campur dengan sok, tapi tambah enak rasanya oleh sekali kali jangan kuat. Cobain ente bikin sop betawi paling enak, tetesin sesendok saja ilernya. Bisa apa kesurupan semua. Nah, di Gandul sendiri ada Bang Iwan yang punya ternak perkutut, mau tanya dari dia itu. Saya datang ke Solo habis ceramah sama wakil wali kota Bang Somad, langsung mampir ke situ. Dikasih minum kopi, saya emang gak pernah lama, kasih langsung ke minum. Saya lupa. Masya Allah bang, kopinya enak banget ya. Saya ngomongin somor, itu kagak. Iya, jadi itu kopi apa sih bang? Ini kopi luar, kopi luar. Iya, bikinnya gimana? Tempat saya di Lampung, dia biar rambut musang tuh di kandang tuh. Dia punya kebun kopi, kopinya matang dikasih makan musang tuh sore. Paginya kan musang berak, disemprot, disangrai ini kopinya. Jadi ini kopi udah hantai musang, iya. Harganya berapa? 6 juta, ujung mahal banget. Kopi dimakan musang, paginya disangrai, enak. Coba besok kopi yang matang suruh dimakan sama Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Udah jongkok belum-belum, gue tadain lah. Ambil sebentar sangrai makan, insya Allah. Masya Allah. Apa Allah yang dimuliakan? Rasul manusia yang paling mulia nasabnya.
Rasul manusia yang paling banyak disebut namanya, Rasul manusia yang paling mulia tubuhnya. Tapi di balik semua kemuliaan ada satu yang aneh yang tidak mau kita miliki. Rasul adalah manusia yang paling agung akhlaknya. Di balik kebesarannya beliau tawadhu. Di balik kesempatan untuk jadi orang kayanya beliau takut dengan dunia. Kenapa? Ada peringatan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Rasul ingat kehidupan dunia ini kesenangan tapi tipuan. Berlama ini ada artis yang sudah konferensi peres mau kawin sama pemuda, tiba-tiba batalin kawinnya gara-gara katanya pemuda tadi penipu banyak ceweknya. Siapa? Botek. Ah, udah ya. Bahkan ada artis yang sudah kawin, sudah hamil, sekarang gak mau ketemu sama cowoknya gara-gara cowoknya penipu. Siapa? Berulang kali kita baca. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang penuh dengan tipuan. Mengapa kau masih melamar dunia? Mengapa kau masih jatuh cinta dunia? Mengapa kau masih ingin berumah tangga dan keluarga dengan dunia? Itu pertanyaan kita. Padahal sudah diingatkan sama saudara kita Bang Haji. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Diingatkan jangan sampai terpedaya oleh dunia. Yuk kita ikut Rasulullah. Rasul punya kesempatan paling kaya. Wa yasiru 'ala batnihi min al-'adli faqad utiya mafatihan khazain al-ardiyah. Rasul sering ganjal perutnya dengan batu, padahal kunci-kunci kekayaan dunia sudah diserahkan pada Rasulullah. Wa rawadatul jibal bi an takuna dhahaban. Gunung-gunung menawarkan diri untuk jadi emas, dipersembahkan pada Rasulullah, beliau tidak mau. Masyaallah, di balik kemuliaan dan keagungannya Rasul mengajarkan kesederhanaan. Kita sangat butuh pemimpin dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi yang mengajarkan kesederhanaan. Kita tidak akan menemukan lagi pemimpin yang mengajari kita hidup tawadhu dan sederhana. Tidak. Setiap pemimpin semakin tinggi jabatannya, semakin mewah kepemilikannya, jauh dari ajaran Rasulullah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.